Hai guys, kali ini aku mau nyoba masakan sayur asam Jawa. Gimana rasanya? Sayur asam. Hai guys, inilah sayur asam buatan Mama. Ada tempenya, kacangnya panjang-panjang lagi tuh. Sama sambal. Yuk kita coba. Ini kacangnya, kacang panjang. Tapi potongannya panjang-panjang. Lain panjang-panjang sih ini. Kayak kacang apa itu? Untuk kayak kacang gede itu, kacang korok kah namanya. Mantap, rasanya asam. Ini tempenya dikurang tapi kasih tepung. Ini ternyata lain kacang panjang. Kacang kalau orang sini namanya kacang tunggul. Kayak mirip kacang kedelai, kacang koro. Ini cuma isinya aja yang dimakan. Kalau kacang-kacang kan sama kulitnya. Cuma isinya aja diambil. Sayur asam. Dalamnya isinya seperti ini. Apa di tempat gue di daerah kalian apa namanya ini? Kacang apa? Ada yang tahu? Mirip kacang panjang, tapi rasanya kayak kacang kedelai. Tempenya rasanya gurih, soalnya dikasih tepung, jadi kayak kriuk-kriuk gitu. Kalau yang tua biasanya ini yang kulitnya ini. Nah ini kalau yang tua nggak bisa dimakan, cuma bijinya yang di dalam yang dimakan. Kalau yang masih muda, nah seperti ini bisa langsung dimakan semua. Sayur asam. Oh ya, ini ada bawang putih, bawang bombay, tambah lagi ini tomat.
Kalau ini sudah tua, nggak bisa dimakan, cuma bijinya aja yang dimakan. Nah, ini kak, ini bijinya kayak kacang kedelai ya. Ya, demikian review sayur asam Jawa. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Sampai jumpa, dadah.